깨끗해요 이게. 만다 근데만. 아니 만다 근데만. 오케이 만다 게. 산타이 산타이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini kita trip mancing lagi sama Om Arif kita. Kita berdua aja trip, kita menggunakan umpan kelapa sawit teman-teman. Untuk spotnya bisa dilihat sendiri. Kita targetnya coba zoom dulu mas bro. Targetnya ada bambu itu biasanya itu potensi untuk guraminya mantap sekali itu mas bro. Om udah uncal duluan itu pancingnya bisa dilihat sendiri. Oke teman-teman, kita racik dulu teman-teman. Kita tadi menggunakan benang teman-teman. Jadi teman-teman semua banyak yang bertanya gimana cara racikan umpan sawit menggunakan benang teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman. Nah pertama-tama teman-teman, kita iris-iris dulu teman-teman. Nah, kita iris. Ada 3 irisan teman-teman. Nah, setelah 3 irisan kita pencet-pencet dulu. Pencet-pencet. Nah, kita tumpuk teman-teman. Lalu kita ikat dengan benang. Mana benang mas bro? Ini benangnya. Nah, jadi teman-teman lebih bagus benangnya ini warna oranye seperti sawit teman-teman. Jadi tidak kelihatan sama ikan kan, tapi karena kita tidak ada warna oranye kita menggunakan warna ungu. Oke, lalu kita ikat dulu teman-teman. Coba lihat sama bro. Nah seperti ini, pertama sekali, 2 kali, 3 kali. Nah lalu putar, ini lihat teman-teman, ikat lagi 1, 2, 3 cukup. Lalu kita ikat. Setelah kita ikat, kita potong pangkalnya teman-teman. Kita potong pangkalnya. Nah oke, umpan sudah jadi. Lalu kita kaitkan ke mata kailnya teman-teman. Tutorialnya mas bro, cara mengaitkannya ini sebenarnya pancingnya lebih besar dari ini teman-teman, karena kita adanya pancingnya pancing kecil, jadi kita menggunakan ini aja. Nah bisa dilihat sendiri, ini ada 2 ikatan. Kelihatan mas bro? Kelihatan. Nah pertama kita kaitkan di sini. Nah lalu kita putar, kita tancapkan di sini teman-teman. Nah sip. Siap kita lempar nih. Mantap sekali. Oke, kita uncal lagi teman-teman. Ayo. Oh, karena lemparannya kurang bagus, kita ulangi lagi. Targetnya kita di sela-sela rumpun bambu itu, teman-teman. Oke. Sip. Ah, pas sekali, teman-teman. Nah. Mantap sekali. Sip, kita taruh aja di dekat pancing Om ini teman-teman. Nah ini aja. Oke, sip itu. Kita tunggu lagi. Kita menggunakan 2 joran sama Om teman-teman. Zoom. Nah 2 joran itu mantap sekali, mudah-mudahan ada targetnya. Oke. Oke, kita tunggu lagi. Mantap. Mantap, teman-teman. Hari ini mantap, teman-teman. Oke, mantap, guys. Santai, santai.
Mantap, guys. Hati-hati, Om. Monster. Nek mata pancingnya enggak? Iya. Sudah tertelan. Oke. Tadi sambarannya enggak kerekam, biasanya, ha. Mantap, luar biasa ini. Sip. Spotnya ini. Sama Om tadi putus dua kali, Om, ya? Putus dua kali. Oke. Mantap kali ini tarikannya. Sip. Nah, teman-teman, kita cukupkan dulu mancingnya karena hari udah sore, cuaca pun udah mendung, mau hujan. Untuk hasil kita hari ini, ini dia teman-teman. Babon sekali, teman-teman. Ada babonnya. Sip, ada kecil-kecil tadi tidak terekam. Ini lumayan monster ini, Mas Bro. Babon sekali, Mas Bro, ya. Itu dia. Untuk spotnya itu bisa dilihat sendiri. Mantap sekali tarikan yang tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.